Assalamualaikum. Halo semua sahabat YouTube dimanapun Anda berada, di dunia maya maupun di dunia nyata. Kembali lagi di channel saya, Arif Lanosa. Di video kali ini saya akan mereview anggur klasik semu hijau dari Batu Raja. Tapi sebelum lanjut video ini, jika berkenan silakan like dan jangan lupa di subscribe channel ini, karena dukungan kalian sangat-sangat luar biasa. Baiklah, langsung saja kita review yang pertama. Ini ada anggur klasik semu hijau, memiliki dimensi 17x15x12 mm, dengan dibalut ring alpaka ukuran 17. Batu ini lusternya bagus. Dan untuk keterangan sendiri, batu ini bebas garam, bebas kura, bebas krek ataupun kropos. Hanya ada suling halus kasat mata. Tampak samping dia mumbul. Giwang atau lasternya ini keliling ya teman-teman. Kristalnya juga sangat bagus. Batu ini cocok banget kalau untuk rawatan. Dipakai indoor ataupun outdoor ini bagus batunya. Untuk harga sendiri, batu ini saya bandrol dengan harga Rp500.000 saja. Bagi yang berminat langsung segera menghubungi nomor WA saya yang ada di pojok kiri atas. Kita pakai di jari seperti ini penampilannya. Sangat cocok sekali untuk dipakai sehari-hari menemani jari manis Anda ya teman-teman, ataupun juga untuk dikoleksi. Kita akan review senternya dari bawah. Batunya bebas kura, hanya ada suling halus kasat mata kalau di senter tembak dari samping ya teman-teman. Pokoknya batu ini bagus kalau untuk pakaian. Kita akan lanjut yang kedua. Anggur klasik semu hijau ini memiliki dimensi 25x17x13 mm, dengan dibalut ring alpaka ukuran 20. Untuk keterangan sendiri, batu ini bebas kura, bebas garam, bebas krek ataupun kropos. Hanya ada suling halus kasat mata. Tampak bagian bawah dia mulus ya, asahan bagian atas juga simetris, mumbul, kristalnya juga bagus. Batu ini saya bandrol dengan harga Rp650.000 saja. Bagi yang berminat langsung segera menghubungi nomor WA saya yang ada di pojok kiri atas. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Batu ini juga cocok kalau untuk rawatan, dipakai sehari-hari menemani jari manis Anda. Kita pakai di jari, dia seperti ini penampilannya. Lusternya juga bagus, kristalnya juga bagus. Semu hijaunya ini ya juga sudah mulai nampak ya teman-teman. Batu ini natural dari alam, bukan diet ya. Kita akan senter dari bawah. Kita bisa lihat ini batunya bebas kura, hanya ada suling halus kasat mata. Lanjut kita review untuk batu yang ketiga. Untuk batu ini warnanya semu kebiruan ya teman-teman, hanya semu. Memiliki dimensi 21x15x11 mm, dengan dibalut ring alpaka ukuran 19. Untuk keterangan batu, bebas garam, bebas krek, bebas sompal ataupun kropos, hanya ada suling halus kasat mata. Bagus banget ini teman-teman batunya, lasternya juga main, indoor ataupun outdoor, pokoknya pas dipakai sehari-hari buat ngantor, buat nongkrong ataupun aktivitas lainnya. Masalah harga sendiri, batu ini saya bandrol dengan harga Rp600.000 saja. Bagi yang berminat langsung segera menghubungi nomor WA saya yang ada di pojok kiri atas. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Batu anggurnya ini bergaransi, kalaupun jelek bisa kirim balik, uang akan saya transfer full. Ini kita pose di jari ya teman-teman, bisa kita lihat laster atau giwangnya sangat bagus. Kita akan senter dari bawah, seperti ini penampilannya, bebas kura, hanya ada suling halus kasat mata, tidak mengganggu keindahan batunya. Kita akan review yang keempat. Anggur klasik ini memiliki dimensi 27x24x13 mm, dengan dibalut ring alpaka ukuran 20. Untuk keterangan sendiri, batu ini bebas garam, bebas krek, bebas sompal, bebas kura juga ini batunya ya teman-teman. Hanya ada suling halus kasat mata jika disenter dari samping. Untuk harga sendiri, langsung saja batu ini saya bandrol dengan harga Rp650.000 saja.
Bagi yang berminat, langsung segera menghubungi nomor WA saya yang ada di pojok kiri atas. Bagus sekali ini kalau untuk dipakai sehari-hari ataupun untuk dikoleksi. Warna semu hijaunya ini juga sudah mulai nampak ya teman-teman. Cocok juga batu ini kalau untuk rawatan. Kita pakai di jari seperti ini penampilannya. Bagi yang penyuka dimensi bulat, ini saya rekomendasikan. Bagus juga dipakai indoor ataupun outdoor. Harga ratusan, tapi kualitasnya bukan kaleng-kaleng. Kita akan senter dari bawah. Seperti ini penampilannya, bersih ya, tidak ada flek-flek ataupun garam. Pokoknya joss batunya. Kita akan review yang kelima atau yang terakhir. Batu anggur klasik ini memiliki dimensi 28 x 17 x 12 mm dengan dibalut ring alpaka ukuran 20. Untuk keterangan sendiri, batu ini bebas garam, bebas krek ataupun sompal, hanya ada suling halus kasat mata. Kristalnya dapat, giwangnya juga asik ini teman-teman. Warna semu hijaunya ini juga sudah mulai nampak. Untuk harga sendiri, batu ini saya bandrol dengan harga Rp650.000 saja. Bagi yang berminat, langsung segera menghubungi nomor WA saya yang ada di pojok kiri atas. Cocok untuk dipakai sehari-hari ataupun untuk dikoleksi. Bagus juga batu ini kalau untuk dirawat ya teman-teman, biar hijaunya makin naik. Ini natural bukan diet. Kalau kita pakai di jari seperti ini penampilannya. Kalau yang mau video outdoornya bisa langsung WA saya saja ya teman-teman. Saya sudah menyediakan video outdoornya via WA saja. Kita akan review senter dari bawah. Ini kalau kita senter dari bawah bebas kura, bersih batunya, hanya ada suling halus kasat mata. Pokoknya bagus banget ini batunya ya teman-teman. Baiklah sahabat YouTube, pecinta batu akik yang ada di Indonesia maupun mancanegara. Mungkin itu saja review varian anggur klasik semu hijau dari saya. Jika teman-teman berkenan, silakan like dan jangan lupa di subscribe channel ini karena dukungan kalian sangat-sangat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.